Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini dah sampai ke Keluang, Sekolah Agama Kerajaan Johor. Sekolah saya belajar dulu. 15 tahun dah saya tak datang ke sini dan ini kali pertama selepas saya tamat pengajian tahun 2006 dan ini kali pertama saya sampai ke sinilah. Alang-alang saya ada urusan dengan Jabatan Agama Islam majlis fatwa pada pagi semalam dekat Johor Bahru. Jadi hari ni saya nak balik dan memang saya berniat dah nak datang ke sekolah, nak tengoklah apa yang ada di sekolah ataupun nak tengoklah sekolah kan, tempat kita mengaji, tempat kita ambil manfaat ilmu. Cuma hari ni saya tak boleh masuk, tak dibenarkan masuk oleh Maggat lah. Maggat tak bagi sebab yalah isu-isu keselamatan, lagipun budak pun tengah duduk balik dan sebagainya lah. So saya tak boleh nak masuk ke dalam. Jadi tak apalah, kecewa sikit lah tak boleh tengok tempat pengaji. Jauh perjalanan tapi tak dapat tengok, sedih. Tapi tak apalah. Dan memang undang-undangnya begitu, kita kena ikut lah. Maggat pun bukan yang buat apa. Maggat memang itu yang diberikan arahan kepada dia dan dia kena ikut lah undang-undang dia. Kita tak bolehlah suka-suka hati, tak boleh. Lepas waktu ni pun waktu cuti sekolah, dia tak boleh masuk lah. Kita kena faham kerja orang. Saya sendiri memang sedih lah. Sedih sungguh. Mata merah. Sedih sungguh lah sebab tak boleh masuk sekolah, nak pergi tengok sekolah. 15 tahun kita tinggal sekolah kan. Banyak benda yang berubah juga sekolah tu. Tapi tak apalah. Kita cari tarikh lain lah. InsyaAllah.